Ribuan warga kota Sukabumi, Jawa Barat memadati pusat kota Jalan Ahmad Yani yang menjadi pusat perbelanjaan di wilayah kota Sukabumi. Artinya, aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di kota Sukabumi tidak dihiraukan. Warga tetap beraktivitas di luar rumah. Pembatasan sosial berskala besar di kota Sukabumi belum efektif aplikasinya karena masih banyak warga yang tidak mematuhi. Indikatornya yakni terlihat dari banyaknya warga yang berbelanja dan beraktivitas di luar rumah. Di beberapa pusat perbelanjaan di pusat kota Jalan Ahmad Yani, terlihat banyak warga yang berbelanja untuk keperluan Lebaran. Adanya pembatasan jam operasional toko membuat warga memburu pusat perbelanjaan. Warga kota Sukabumi, Siti Nasyah, mengungkapkan dirinya sengaja membeli keperluan untuk Lebaran meski harus berdesak-desakan. Dirinya tetap berbelanja di pusat perbelanjaan kota Sukabumi karena merasa berbelanja menjadi tradisi setiap menjelang Lebaran. Ya, buat baju salin. Baju Lebaran. Ya. Ah, tadi kan lewat situ ya, pada desak-desak gitu. Enggak banget ya, enggak takut nih. Sakit, nggak, maksudnya nggak takut, kan sekarang lagi musim corona nih. Saya takut, tapi? Tapi gimana maksain? Maksain, kenapa maksain? Pengen gitu lah. Pengen punya baju baru. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diharapkan dapat dipatuhi warga agar penyebaran virus corona dapat dihentikan. Budi Setiawan, Bandung TV.